resep ayam lagi nih. Emang ayam paling sering bikin di rumah. Itu seminggu bisa, I think, 3-4 kali bikin ayam. Jadi saya tuh biasanya siang proteinnya lain, malam proteinnya lain. Jadi kalau buat lunch sudah bikin ayam, ntar malam ikan. Jadi ganti-ganti, siang sama malam biasanya proteinnya nggak pernah sama, sayurnya juga. Nah, karena udah kebiasaan begitu, satu minggu tuh semua saya ada. Ayam, daging sapi, ikan, daging babi, terus ada hari yang tanpa daging, lalu udang anak-anak nggak gitu suka, tapi saya juga sekali-sekali masak, walaupun tidak tiap minggu. Terus kadang ya, pakai nasi atau pasta, ya macam-macam lah. Nah, ini resep gampang banget. Tinggal direndam malam, pagi, masukin air fryer, bisa di-pack. Anak-anak udah mulai sekolah kan? Buat makan siang di sekolah. Garing banget. Dan saya pakai air fryer yang baru, merek Princess. Lagi cobain karena yang lama tuh udah lama banget. Dan ini lebih gede. Saya sukanya itu. Jadi bisa masuk semua dan cukup rata. Lihat ayamnya gimana. Kayak digoreng beneran. Kayak goreng beneran. Kayak deep fryer. Dan nggak pakai minyak. Hanya menggunakan minyak dari kulit aja. Lihat gimana bentuknya. Cakep juga, rasanya enak dan garing. Yuk kita lihat gimana cara bikinnya.